Pemirsa, masih suasana hari kemerdekaan, warga di Kabupaten Sarolangun menggelar perlombaan tradisional dalam rangka perayaan HUT RI ke-78 tahun 2023. Dalam merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, beragam kegiatan dilakukan oleh warga. Seperti yang dilakukan oleh warga RT18, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun ini, yang menggelar beragam permainan tradisional, mulai dari lomba karung, tarik tambang, lomba panjat pinang anak-anak, serta beberapa perlombaan lainnya. Perlombaan yang digelar disambut antusias dan berlangsung seru. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan ini menurut warga juga untuk menciptakan kekompakan antar warga sekitar sehingga tercipta ketentraman serta kerukunan dalam hidup bertetangga. Surya Abadi, Jambi TV.